Ini pahal itu, wih balik juga aja. Ma, nengok abang dulu. Abang Rosli tulis surat cinta dengan neneknya. Apa? Ya deh, Ma. Surat biasa ya pun. Ini pandai-pandai wala cinta. Udah Kiki tak doa ya. Pergi ke sekolah, Man. Sorry, Abang Rosli. Dengan jiwa raga dan nyawa saya. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Tajuddin, aku heran dengan Fosli. Kenal dengan Fosli? Fosli perasan kah? Aku nangganya sejak ke belakang yang toh nang malah aja ke belakang. Kau lah, ho. Aku pun perasan juga. Coba aku nanya-nya. Oke, besok aku nanya Fosli. Kau lah. Fosli, kenal ya hari itu aku nengok kau selalu temenung macam si demut ya. Si apa lah? Apa okey ja? Itu kena mula aku Fosli. Aku kenal kau dari kecil ni. Mana seman? Aku okey ja. Pun kau ada masalah, cerita lah dekat aku. Aku untuk kawan baik kau Fosli. Apa? Kau nak bunuh Gubernur British ya? Kau dah gila kah? Mun kau kena tangkap macam ni. Aku terpaksa, Seman. Aku terpaksa. Sekejap. Siapa yang suruh kau mula kerja macam tu? Komandan aku, aku nak agaknya. Seman, tunggu. Aku pun yang bersuka rela membunuh Gubernur British ya. Tapi Wesley, kena mesti kau. Kena si orang lain. Sebab tu adalah tanggungjawab aku. Tanggungjawab aku pada agama, bangsa dan negara di bumi Sarawak kita tu. Wesley, Seman, pun aku mati kelak. Tolong jaga Sarawak tu benar-benar. Boleh? Sebab kau canggih Wesley, kau akan mati. Terima kasih sebab sudi mendengar wahan aku. Aku balik dulu. Top adalah senjata untuk bunuh Gubernur British ya. Pastikan jangan letakkan pasal lukun ke belas top. Ayolah Abang Ramli. Kepada ibu bapaku yang dimulai dan ditaati serta dicintai siang dan malam, selamat berpisah ananda ucapkan di atas kematian ananda yang dahsyat. Janganlah diingat-ingat dan dirayukan, kerana itu memang sudah nasib dan takdir ananda yang tak dapat dielakkan dan dimukirkan lagi. Peliharakanlah adik dan kakak serta semua ahli kita. Berikan segala pelajaran sama ada sunat atau fardu kepada mereka. Ampunilah dosa dan kesalahan ananda. Dari merah tapak kaki dipelihara ayanda dan bonda sehingga hari perpisahan ananda. Dan halalkanlah makan minum ananda. Selimutilah jenazah ananda dengan panci kebangsaan Sarawak
segala perkakas tulis menulis, buku dan pakaian anak anda itu, berikan semua kepada adik Aini. Sementara anak kecil Fatimah, berikanlah dengan nama Rosli, sempena memperingati anak anda. Sampaikan salam hormat dan maaf, serta selamat dari anak anda kepada ibu tua dan bapa saudara anak anda, ayah da dan bonda, serta ahli keluarga sekalian. Janganlah lupa mengamalkan kebajikan dan mendirikan sembahyang untuk bekalan istimewa ke alam yang kekal. Salam sembah dari anak anda, Rosli Dobby. Sabar, sabar.